sebelum sholat tidak bertasbih. Ka'ab bin Ujrah pernah berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, idza tawaddo ahadukum fa ahsan wudu'ah. Kalau kalian berwudu, wudulah dengan cara yang baik. Apabila kalian berwudu, berwudulah dengan cara yang baik. Tsumma kharaja amidan ilal masjid. Lalu dia pergi ke masjid dengan sengaja, fala yushabbikanna baina asabihi. Maka janganlah dia melakukan tasbih di antara jari-jarinya. Jadi sholat nggak boleh. Memang enak nih kadang-kadang begini, jadi mau tidur. Ini tidak boleh. Ini dilarang sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kebiasaan nggak bagus. Ada yang bilang ini kebiasaan syaitan. Ada yang bilang ini kebiasaan Yahudi. Ini kebiasaan yang tidak baik. Jadi jangan duduk nunggu sholat sambil apa? Nah, kalau begini boleh tuh. Kayak Bibi begini boleh. Duduknya begini boleh. Nunggu begini nggak apa? Atau begini. Tapi kalau yang begini, mau begini kek, mau begini apa lagi nungguin? Ini nggak boleh. Mau berdiri, mau duduk, yang begini jangan dibiasain. Bahkan di dalam riwayat, waktu Rasulullah SAW berdoa supaya dikasih petunjuk Abu Jaham dan Umar bin Khattab, waktu itu Abu Jaham kafir, Umar bin Khattab kafir. Rasulullah mengatakan, Allahumma a'izzal Islam. Ya Allah, muliakanlah agama Islam ini dengan salah satu di antara dua orang ini. Ternyata yang dapat petunjuk siapa? Umar bin Khattab. Kenapa Abu Jaham gak kepilih? Katanya dalam riwayat kebiasaan. Jadi gak dapat petunjuk gara-gara suka apa? Nah, yang begini berarti kurang bagus. Jadi jangan duduk seperti ini. Nanti kalau kita duduk begini nih di depan ulama, yang galak ulama tuh pasti diomelin. Tangannya enggak boleh. Karena ini perbuatan yang tidak baik, tidak benar ya. Jadi jangan biasa duduk seperti ini karena hal itu tidak dicontohkan dan Nabi melarang untuk apa? Melakukan tasbih. Nah, inilah yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam.